Satu yang saya tak menggemari perkahwinan saya tu, selepas dia meninggal, barulah saya tahu bahawa sayanya ialah isteri nombor dua. Okey, baiklah Prof. Kita ni bila bercakap berkenaan dengan jodoh, kita selalu mendoakanlah, ya Allah tolonglah biarkan jodoh kita ni berkekalan sampai ke akhir hayat. Selalunya doa begitulah. Tapi saya difahamkan bahawa Prof telah berkahwin sebanyak 3 kali. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit pengalaman dan asam garam Prof lah sepanjang perkahwinan daripada pertama sehinggalah yang ketiga tu. Yang pertama memanglah saya 3 kali berkahwin. 3 kali berkahwin bukan syok-syok kahwin cerai kami cerai. Bukan syok kahwin kami cerai. Kira kali pertama kahwin tu kira terjannah lah. Tapi disebabkan saya kahwin yang pertama ni, orangnya masa tu saya umur 29, 27. Dia lagi tu. Masih mentah lah kan. Jadi dia umur dikatakanlah 40 lebih, 46. Dan diberitahu dia tak pernah berkahwin. Okey, jadi kita ni masa tu mentah, berada di baru alam pekerjaan, baru kenal lelaki, baru kenal hidup, baru nak hiduplah. Dan kita pun masa tu dah memang niat dalam hati, aku kalau nak cari suami, aku nak cari orang ada duit, senang hidup, sebab dah susah banyak kan. Hidup susah ni, nak cari orang macam tu lah. Stable lah. Allah bagi. Apa yang kita dapat minta tu Allah bagi. Dan sekarang ni saya perkahwinan saya pertama tu berakhir dengan kematian lah, arwah meninggal. Kalau tak bercerai lagi kan. Jadi cerai matilah. Jadi dia ni, dia ada semua apa yang saya nak. Okey, faham. Dia ada semua. Nah, walaupun keluarga menentang, tapi saya nak. Tentangan daripada keluarga tu sebab apa? Sebab tua lah. Daripada pihak Prof sendirilah. Daripada saya lah. Tua. Kan mana sepadan ni lah. Kan. Banyak juga tu kan beza umur. Banyak. Tapi dia baik. Semua suami-suami saya orang yang baik. Okay. Saya tak nafikan dia jahat tak. Arwah ni pun orang yang baik. Sangat baik dan sangat bertanggungjawab. Tapi keburukan dia ni sebenarnya kita tak baik bercakap. Dia sudah ada di alam lain, tapi saya nak share, jangan kita terlalu nak berkahwin dengan memilih orang yang rasa macam okey di mata, tapi kita tak siasat. Benda tu satu kebodohan pada sendiri saya lah. Saya tak siasat dan percaya hidup-hidup. Orang lelaki cakap, kita percaya. Satu yang saya tak menggemari perkahwinan saya tu, selepas dia meninggal, barulah saya tahu bahawa sayanya ialah isteri nombor dua. Isteri nombor dua. Itu pun ceritanya, setelah dia meninggal di rumah saya, saya telefon kepada adik dia lah. Jadi adik dia kata, tunggu nanti dia datang. Bila datang tu, pagi keesokan tu, tengok mayat ada tu, ada seorang perempuan, dia jatuh kat tangga tu, dia jatuh lah. Dia panggil abang kan. Jadi semua terkejut lah. Jadi saya pun tanya, siapa? Dia pun cakap lah, dia ialah isteri isteri yang arwah si lah. Arwah lah. Jadi saya pun jadi kita pun dah lolai dah dengan kematian. Lagi. Dengan kenyataan. Sebenarnya selama ni saya dua lah. Nombor dua lah. Tak perasan sebab lelaki ni dia memang bijak. Jadi dia ni bekerja outstation, selalu outstation. Kenanya outstation dia tu bukannya. Sekarang ni lah baru saya sedar. Selama ni saya tak sedar sebab mabuk cinta kan. Jadi barulah sedar, bukannya outstation, dia balik rumah bini dia. Faham. Jadi sebenarnya bini pertama dia pun tak tahu yang dia dah ada isteri. Dia tahu. Dia tahu sebab dia balik cerita. Sebab saya tahu tu, bini dia tu cerita kat saya. Dia kata, Kak tahu dia kahwin dengan Siti. Sebab dia bagi tahu Siti orang baik. Dia tahu. Jadi isteri pertama tu menerima je.
terima je. Tapi saya tak kenal dia. Saya tak kenal dia. Dia kata selalu nak bawa, dia selalu nak bawa saya lah. Kenal, tapi sebab dia status dia tu, dia cakap dia teruna kan, terlajak. Tak kahwin lagi. Jadi bila benda tu berlaku, barulah saya sedar bahawasanya orang lelaki ni pandai berkata-kata, pandai bermuka-muka, dan kita pula jenis syok sendiri, tak meneliti, tak mabuk-mabuk cinta lah kok masa tu. Jadi orang panggil apa, cinta membuta segala-galanya lah. Terus kan, sebenarnya untuk kita buat atau background check pada partner kita sebelum kahwin. Sekarang ni yang ketiga ni, pasal kahwin yang ketiga ni ajar saya. Dia kata orang perempuan ni tak boleh terima seada-adanya, kena check. Kalau tak boleh check di sini, check dengan polis ke, check lah background semua kan. Tapi bila berlaku tu, saya dia datanglah kan. Jadi saya kata kat dalam hati saya, tak apa, saya halalkanlah semua, sebab banyak baik yang dia buat kat saya. Dia hidup, dia sangat baik dengan saya. Lelaki-lelaki yang menjadi suami saya ni seorang yang baik. Semuanya baik. Alhamdulillah Allah bagi, ni. Cuma kita tak tahu di sebalik hati orang tu. Yang jumpa yang kedua ni pun baik. Tapi dia muda. Ni lelaki berapa muda. Berapa tahun tu? Muda. Orang cakap, "Wow, engkau dapat pucuk muda lah," dia katakan kat saya kan. Jadi, iya ke? Tak tahu pula. Aku pun rasa macam tu muda juga kita kan. Jadi mudanya masa kahwin, dia umur 27. Saya 46. So 21 tahun. Kan? Oh, lama juga tu. Beza kan? Beza. Tapi dia baik. Dia baik. Kenapa saya kata baik dan kenapa boleh berkenalan sehingga bawa kepada perkahwinan? Dia berlaku satu accident lah. Accident tu saya tak boleh ceritalah dia punya berlaku tu. Sehingga accident tu, saya biasa orang selalu tahan saya, tak kira lah polis ke, JPJ ke, custom ke, selalu tahan. Jadi dia orang ni akan minta nombor telefon lah. Kan? Jadi biasa orang lain, saya bagi nombor yang menipu. Tapi dengan si katalah A nama dia ni, saya bagi nombor betul. Jadi nak katakan jodoh tu kan, ada empat benda yang Allah rahsiakan. Jodoh, maut, rezeki, tanah kubur ni Allah rahsia. Jadi saya bagi nombor betul, dan dia ni bila petang tu dia telefon, dia cakap seronoklah bila mesti orang tersayang sambut. Saya kata tak ada orang tersayang, saya memang saya tak ada suami. Jadi bila tak ada suami, start pada hari tu, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia call. Dia call sehingga kita berkawan lama lah. Disebabkan jodoh saya dengan dia kuat, dia minta saya pergi jumpa keluarga dia lah. Saya pergilah, pergi dengan seramba lah, real lah. Saya suka yang orang ya, kena yang betul-betul lah, yang sekarang lah, yang sekarang. Jadi bila pergi jumpa tu, pergi rumah keluarga dia, saya dah nampak dah dia punya efek. Keluarga dia tu macam tak menerima saya, tak menerima. Contohnya dia keluar, dia bawa bawa air. Biasa kita, kalau saya lah, saya tuang air kan. Kalau orang datang, kita tuang. Tapi dia letak macam tu je. Jadi saya pun kata, main kasar kan. Main kasar. Jadi saya kata, okay, saya nak balik dulu. Saya pun turun. Turun balik. Tapi si A ni kejar saya. Kejar, menangis-nangis. Kata, jangan kisah pasal keluarga lah. Dia nak juga. Dia nak. Saya kata, awak sanggup, kita kahwin. Macam itulah. Kita kahwin. Jadi lelaki tu orang mana, Prof? Satu negeri lah. Satu negeri lah. Klater lah. Klater lah. Biasanya arwah mak saya ni, Dia tak suka orang lelaki nak kat saya lah. Dia nak macam kita dekat dengan dia kan. Tapi bila saya minta tolong si A ni hantar mak saya balik kampung, bila mak saya tengok dia, saya rasa
kenapa mak saya terpikat dengan dia, saya rasalah. Mm-hmm. Bila makan satu, kita orang makan tu, dia bawa balik kerja, dia lapar lah kan. Jadi mak saya ni tak habis. Jadi satu-satu nasi yang mak saya tak habis pun semua dia makan. Oh, dia habis. Jadi saya macam touching jugalah kat situ. Mm-hmm. Kita sebagai anak pun kita tak berapa nak makan lah. Tapi dia relax je. Relax je makan kan. Jadi tu lagi saya rasa macam tertarik lah dengan dia. Jadi saya pun kata, mak saya kata dekat saya selepas dia pergi keluar tu, mak saya kata kalau dia nak kat orang Kelantan, dia panggil mula kan, dia nak kahwin. Mm-hmm. Jadi saya pun tanya dia, kalau nak kat saya, kita kahwin. Mm-hmm. Jadi dia pun, itulah balik cerita kat mak dia tu. Mak dia tu terkejut lah sebab saya ni statusnya janda, mm-hmm, anak satu, mm-hmm, umur 46. Mm-hmm. Cukup package untuk ditentang. Ditentang mak dia. Tapi mak dia tu tak tunjuk bahawa saya tak suka. Okay. Dia ikut anak dia. Mm-hmm. Tapi keluarga-keluarga ni tunjuklah. Mm-hmm. Tunjuklah. Kahwin dengan perkawanan tu selama hari perceraian tu nak masuk 3 tahun. Jadi kenapa berlakunya perceraian dengan suami kedua tu, Prof? Mana saya tahu sebab dia cerai. Tanpa sebab lah, tak ada pergaduhan. Saya rasa tak ada gaduh. Memang baik. Memang baik. Okey, perjalanan hidup saya pun terkejut. Okey. Saya pun terkejut bila diceraikan. Tapi bunga-bunga ketidakserasian tu dah ada. Saya nampaknya dia nak anak lah. Okay. Nak anak. Saya ni pula jenis suka dapat anak lah. Jadi macam-macam dah kita pergi berubat, semua-semua berubat kampung, cuma berubat hospital belum lah. Jadi saya bagi tahu kat dia, kalau awak nak anak, awak kena kahwin dengan orang muda. Tapi awak takkan dapat macam saya lah. Awak takkan dapat macam saya. Awak hanya boleh anak je. Saya kata satu je, sebab saya tak suka berkongsi. Saya tak boleh orang, bukan dari segi suami je, Semua benda tak boleh kongsi daripada dulu pun. Malah batal tidur pun saya tak boleh. Tak boleh. Pinggan pun tak boleh berkongsi. Saya tak boleh berkongsi. Sama telah lagi suami. Betul. Jadi bila suami ni, saya cakap dengan dia, kalau awak nak kahwin, lepaskan saya lah. Itu cerita lama. Cerita masa duduk tidur kan. Tapi masa nak berlaku perceraian tu, tak ada pergaduhan. Tak ada perbalahan ke apa semua. Tak ada. Dia pun layan saya dengan baik. Sangat baik. Sampai ke akhirnya lah, sampai ke bercerai pun dia tak bagi tahu kenapa perceraian. Saya tahu, dia tak bagi tahu. Dia memang dia kucing mulut. Dia baik macam mula-mula kita berkawan dulu. Masih baik lah. Baik berhubung macam tak pernah ada apa-apa. Up until now ke sekarang tak berhubung dah? Sekarang tak lah, sebab saya dah kahwin. Sebab dah kahwin lah. Tak boleh lah, saya kena jaga hati suami saya yang baru kan. Jadi tak boleh. Sebab yang baru ni pun baik. So macam mana puan, Prof berjumpa pula dengan suami yang ketiga ni? Yang ketiga ni macam dia ni kawan pada kawan suami saya lah. Kawan pada kawan suami Prof. Tak. Kawan suami. Kawan saya punya suami. Punya suami kawan. Allah, jauh juga. Jadi saya pergi ke China hari tu. Saya cakap dengan dia, pergi hantar saya ke airport. Saya kata, aku balik ni kau cari seorang lelaki yang baik. Tapi lelaki ni pula, dia pergi ke Mekah. Dia berdoa di sana, nak ciri-ciri-ciri. Jadi kebetulan ciri tu ada dengan saya lah. Kenalah. Tepatlah. Jadi kita tak ambil masa lama. Minta dengan Allah. Semayang istikharah. 13-11 kita berkahwin lah. Dengan aman bahagia sekarang ni. Dan dia sangat, baik. Sebab dia lama kan, duda 18 tahun. Jadi dia jaga saya dengan baik. Sekarang lah, baru je kan, baru je setiap bulan. Yalah, masih lagi selamat pengantin baru lah. Tengah-tengah mengenali lah. Tapi baik. Prof, macam yang suami kedua tu mendapat tentangan daripada keluarga kan. Contoh-contoh tentangan yang Prof dapat tu macam mana? Dia macam ni. Bila orang dah tak suka kat kita, dia tak cakap direct dengan kita, dia tak suka. Tapi tindakan dia.
tindakan yang pertamanya macam majlis, majlis perkahwinan. Dia tak buat seperti mana yang yang orang lain buat. Dia punya adik-beradik, sebab dia ramai adik-beradik, 11 orang. Dia anak yang ketiga terakhir. Jadi ramai lagi lah. Dan abang dia pun adik pada saya. Jadi hubungan di antara keluarga tu pun ni. Dan yang paling ketaranya, mungkin saya ni masa di ujung-ujung ni, saya kan operate kepala. Okay. Saya operate kepala, saya tak boleh pakai inilah, panas. Yelah, dia panas, dia tak boleh tutup ni. Jadi saya terpaksa dedah kepala lah. Jadi bila dedah kat sana kan, ada ada adik, ada lelaki semua kan, saya kena pakai tudung. Jadi saya tak boleh lah. Mungkin itu satu kekurangan saya lah. Saya tak balik. Saya tak balik. Tak balik rumah mak mertua. Sebab saya kesihatan saya tidak mengizinkan. Betul. Jadi itu satu silap saya lah. Saya akui saya banyak silap sebenarnya. Saya sebagai manusia tak lari yang berkesilapan. Satu silap saya, satu mungkin saya ego. Mungkin saya tidak merendahkan diri saya. Macam itulah. Banyak silap saya menyebabkan dia pun berfikir, walaupun dia umur muda tapi dia matang. Dia macam orang tua. Sebab tu saya terpikat dengan dia. Tak betul dia lah kata-kata orang yang orang kahwin muda ni sebenarnya laki nak duit je. Tak. Dia bukan nak duit saya. Dia ada duit lah. Malah saya malah saya yang pinjam duit dia. Saya, sebab saya banyak hutang. Jadi saya macam saya saja nak test lah. Macam saya, kita pergi beli, katalah pergi, contoh pergi beli laptop ke apa ke, tak cukup duit kan. Jadi kata pinjam duit dia bagi. Bagi je. Tak berkira dan tak ambil pun. Dia tak ada. Bila nak bayar hutang, ada orang kan, orang kata muka tak matang kan. Bila nak bayar hutang tak ada. Saya nak bayar apa, dia kata tak payahlah, simpan lah. Baiklah. Memang dia baik. Sangat-sangat baik. Jodoh je yang tak berkekalan. Jodoh pendek. Betul. Jodoh pendek. Okey Prof, bila kita nak masuk dalam family orang ni, terutama sekali keluarga menantu lah, macam Prof cakap, Prof tidak diterima dalam keluarga tu lah, macam tidak disukai. Ada tak pendekatan yang Prof buat untuk dengan keluarga dia untuk membaiki hubungan ataupun ketidakpuasan hati tu? Ni tentang perkahwinan kedua lah kan? Perkahwinan kedua ni memang nampak daripada awal sebelum kita kahwin lagi. Ketidakterimaan, bahasa BM saya, BM kurang sikit. Nampak lah. Tapi setelah saya dah menjadi isteri dia dan menjadi ahli keluarga, saya cuba rendahkan lah. Maksudnya kalau balik tu, saya, orang tua kan dia suka kita bagi hadiah, bagi apa-apalah, bawa makanan. Itu selalu saya buat. Tak sikit, tak banyak, tapi ada. Terutama kepada ibu bapa lah. Ibu bapa kan, saya akan bagi. Dan kalau saya pergi travel mana-mana pun, saya akan beli untuk yang orang ni, untuk orang ni, untuk orang ni, untuk ni. Itu saya rasa salah. Apa yang saya buat kepada keluarga saya, saya sama juga saya buat kepada keluarga mentua lah. Okay, faham Prof. Maksudnya selalunya orang bila kita nampak perempuan bercerai je, bila kahwin balik kita akan ada satu persepsi di mana macam, kau nak lagi cari balik? macam tu, tak lagi lalu. Itu memang sama abang saya. Prof cakap. Abang saya cakap, saya ni dah memang nak katakan kerja dah stabil lah. Dari segi keuangan tak stabil, tapi ke arah stabil. Cuma bila saya sebut ada nak kahwin lagi, yang tertangan yang tinggilah. Abang saya bukan tak suka, tapi dia kata nak buat apa, buat sakit kepala. Dia kata hidup dah okey, dah stabil, dah apa. Tapi saya takut satu. Saya takut saya sedar esok saya mati. Saya tak sedar. Saya tak ada orang tahu saya sedar. Sebab itu pernah berlaku selepas saya operate. Saya orang panggil pensan. Saya panggil apa ni, hitam. Kalau bahasa Kelantan panggil nyetok. Apa tu panggil? Apa tu pula? Tak tahulah. Dia panggil macam
koma lah. Dia buat pingsan. Pingsan. Tapi tak berlaku dah. Itu berlaku masa dengan suami kedua tu memang berlaku. Saya sebenarnya saya suka kahwin. Suka mempunyai saya suka orang berada di sisi lah. Saya tak suka berseorangan. Okay, tak nak perasaan lonely tu. Macam mana pula dengan penerimaan anak prof? Yang ketiga ni, yang perkahwinan kedua, anak saya tak berapa suka. Okay. Muda dan dia tak ambil hati lah, tak pandai jagalah kan. Jadi sebab itu jugalah saya reda dengan perceraian tu. Sebab saya nak ambil hati anak saya. Tapi untuk perkahwinan ketiga saya ni, kenapa saya terima lelaki ini menjadi suami saya? Saya tanya anak saya dulu. Anak saya suka. Anak saya memang suka sangat-sangat. Dan saya pun cakap dengan suami saya sekarang ni, saya kata saya terima awak bukannya sebab saya nak sangat. Saya terima sebab anak saya nak. Anak saya suka dengan awak. Jadi saya rendahkan diri, saya terima. Dan bila kahwin lama-lama dah sayang lah kan. Dah sayang lah. Jadi saya, anak saya yang suka. Nak seorang ayah yang seperti arwah yang cerita. Okay, baik. Terima kasih.